Halo guys, hari ini kita berada di Pantai Kata Pariaman. Ini tempatnya asik, baru kita juga baru kesini. Ada bangunan musola di belakang kita, itu cantik sekali. Dan ini area permainan anak-anaknya, ini besar, ini di sini lega. Ini banyak ada tempat penyewaan apa namanya skuter, anak-anak bisa main. Nah, kita belum lihat pantainya. Ayo, sebentar lagi kita mau sholat dulu. Ayo, oke guys, jalan. Adalah bangunan kubah tempat pelaksanaan acara MTQ. Ini kemarin baru dilaksanakan MTQ tingkat nasional di Pariaman ini. Jadi di sini tempatnya. Sholat dulu, sholat asar sebelum ke pantai. Kita pergi memancing. Ajaran. Nih, mudah-mudahan dapat ikan. Ini Pantai Kata Pariaman. Doain dapat ikan ya, guys. Kita mau mancing di ujung sana. Oh, sudah ada arah semua. Kata. Mancingnya nggak dapat ikan, sekarang mereka mandi-mandi. Kita nungguin di pantai sambil nyantai, sambil nungguin sunset. Subscribe, like, comment, and subscribe. Capek berenangnya. Apa? Mandinya. Capek.
lah. Mau mandi lagi? Ya udah pergi orang. Panas. Jadi setelah mandi, sekarang makan. Ternyata harga makanan dan minumannya di sini juga enggak terlalu mahal. Harga pop mie satunya 7.000. Teh botol ini 6.000. Ya standar lah kalau untuk tempat wisata. Jadi atas ini di ujung. Oke, guys.